Lebaran sendirian walaupun gak ada orang tua tetap semangat biar sahabat Alwi. Kita juga di Jakarta punya orang tua, sob namanya Om Posan sama Tante Tia. Halo, selamat pagi. Ini lagi pada ngapain rame-rame ini? Pung, lagi ngapain, Pung? Lagi masak buat Alwi. Oh, lagi masak buat Alwi. Mama, ngapain? Lagi masak lontong sama opor buat Alwi. Wah. Sama Iwa, kan lebaran. Iya, iya, iya. Berarti kita kayak lebaran juga ya? Iya dong. Oh, ikut iya, merasakan hiburnya lebaran. Iya, lagi masak. Itu apa, Pung? Ayam opor. Ayam? Opor. Ayam opor. Opo yang bikin? Wah, keren. Opo ngucapin dong, selamat hari lebaran buat selamat Alwi dan Iwa. Selamat hari lebaran buat Alwi Iwa, sekalian sama fansnya Alwi. Wah, dan juga keluarga Alwi. Mantap, Mama. Wow. Selamat hari raya Idul Fitri buat Alwi dan Iwa dan keluarga, serta buat semuanya yang merayakan. Oke, mantap. Ini Papa baru bangun tidur, ngeliat lagi rame-rame masak nih. Coba kita lihat rame-rame. Wah, ini Alwi. Alwi, Iwa. Oh, ini dia. Coba buka maskernya, Nak. Up. Ya, lagi ngapain kalian berdua? Sudah. Baru selesai apa? Lebaran. Salat Idul. Salat Idul Fitri. Gimana tadi, rame enggak di sana? Ya, banyak sekali orang. Banyak sekali orang. Wah, keren nih baju lebarannya, keren. Oke, gimana Iwa, seneng gak lebaran di Jakarta pertama? Pertama lu malu, Ibu. Pertama lu malu, terus? Tidak, Mi. Langsung gak malu-malu? Iyalah, kan ke rumah Tuhan, tempat ibadah, masa ya malu-malu? Iya kan? Iya. Iya, gak boleh malu-malu kalau beribadah, iya kan? Malu sama orang banyak. Iya, tapi sedih ya ini kali pertama lebaran gak sama bapak mama ya? Sendiri tak berlebaran. Sendiri? Iya, sendiri. Biasanya sama bapak mama dan keluarga ya? Gak apa-apa ya, Nak ya? Tahun depan ke kampung kita rame-rame, oke? Okay? Iya. Wih. Coba bilang selamat hari lebaran dong. Selamat hari lebaran. Jek, bukan selamat hari Idul Fitri. Iya, Dik. Iya, sama, Dik. Selamat hari Idul Fitri, Dik. Terus? Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mantap. Jadi Alwi sama Iwa udah mulai mandiri sekarang ya. Keren banget. Coba apa ininya? Kesan-kesan lebaran kali ini walaupun bulan Ramadan enggak bersama orang tua di kampung. Walaupun enggak bersama orang tua di kampung. Kan bulan puasanya kan, bulan Ramadannya kan kemarin di Jakarta sama Om sama Tante. Nah, gimana? Ini Om baru bangun nih. Tiba-tiba pas turun, tadinya Om bangunin kamu kan untuk apa namanya? Sholat Id. Ternyata Om tidur lagi. Bangun-bangun kalian udah selesai sholat Id dan Tante udah lagi masak-masak. Aku tahu kok sampai di sana tadi. Wah. Gile. Jadi gimana, Pung? Opung kawal tadi sampai ke sana. Opung kawal tadi? Iya, sampai ke depan. Sampai ke depan masjid. Oh, biar enggak nyasar ya? Iya. Woi, mantap, Opung. Ida, coba cerita. Apa gimana kesan-kesannya lebaran kali ini? Dari Iwa dulu. Seru sih. Terus? Seru apalagi tadi? Lebaran mbak, semuanya dia orang di sana ada keluarganya, saya juga sudah ada. Nggak apa-apa ya, tahun depan bersama keluarga kan? Iya. Kalau Alwi? Anu tetap semangat. Tetap semangat, terus? Terus, biar nggak ada orang tua tapi harus tetap semangat ya, nggak boleh sedih, cocok nih. Wih, keren. Wah, laki-laki banget Alwi. Yang penting kan, begini. Ngomong-ngomong udah nelfon bapak mama belum? Belum, Pi. Oh, baru selesai sholat ya? Coba sekarang bertelepon dong sama bapak mama di kampung. Coba. Om,
sama bapak dulu, mama dulu. Alwi mau nelfon bapak mamanya di kampung. Aku mau nelfon mamaku, bilang apa, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Iwa? Iwa juga. Mama berdua ya. Idul Fitri. Dapat dari? Mungkin masih kayaknya. Masih ini sholat Id. Kayaknya di sana lebih lama 2 jam apa lebih cepat ya? Lebih cepat jadi. Lebih cepat ya? Itu mi tapi. Iya lama mantong ya. Darahnya. Ayo kita cepat sekali sih. Apa sih dari sini? Di sini dia cepat. Yusra dulu. Mana Pak? Semua dua jam. Oh Yusra. Yusra. Nah kalau dia kan selalu. Nanti bagus, becet tidak paham. Sama. Bi, kayaknya masih harap. Iya, kayaknya. Beri kayaknya makan-makan di rumahnya orang. Masih harap, apa namanya? Kayak makan-makan di rumahnya orang gitu. Disebutnya apa? Masih harap. Oh, masyara itu adalah pergi bertamu ke rumah tetangga kanan kiri depan belakang, namanya masyara. Oke. Om baru tahu namanya. Ini apa namanya? Video ini Om benar-benar bikin baru bangun tidur loh. Bangun tidur bikin video. Lihat-lihat Alwi udah selesai sholat Id sama Iwa. Keren. Om puasan salut loh sama kalian berdua tuh. Assalamualaikum Alwi. Mau Pak Idin, mau maaf lahir batin. Alwi, kalau aku ada salah sama Alwi, minta maaf ya, mohon dimaafin. Wakwaw. Iya, wakwaw. Mohon maaf lahir dan batin juga. Kalau ada salah, maafin ya wakwaw. Alwi lebaran, maaf-maafan. Nanti kita bikin itu ya, video selamat hari lebaran. Minal adin wal faizin kepada sahabat Alwi semuanya. Oh iya. Iya kan? Coba handphone dari Iwa. Berdering. Emang. Kalau berdering berarti bisa. Emang, Om. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin, Emang. Hei. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alwi sama Iwa baru selesai salat Id. Ya di sini dari tadi sudah. Oh, dari tadi. Ini bapaknya. Nah, itu yang ngomong-ngomong. Bapak, mohon maaf lahir dan batin nah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bapak. Halo, Pak. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Baru-baru sudah lebaran di situ, Pak. Iya, baru selesai nih anak-anak berdua baru selesai sholat Id. Oh iya, di sini dari tadi. Oh, dari tadi. Kan lebih cepat 2 jam di sana kan? Ya. Kan lebih cepat di sana waktunya. Iya. Sudah telepon mamanya Alwi kan? Belum aktif. Belum aktif. Oh, di anu di gunung itu. Sama mamanya. Iya, Pak. Gimana di sana? Rame lebaran? Ya, alhamdulillah ramai. Rame ya? Mantap. Itu bagaimana ramai di sini? Ramai sekali di sini, Bu. Mau sampai di anu, sampai di jalan. Pak. Pak. Di jalan orang sholat. Enggak bisa lewat mobil. Di jalan. Iya, di jalan. Lewat mobil. Di sini juga enggak diambil. Enggak mau orang anu masjid. Juga. Banyak di luar masjid. Salah datang roket Israel. Dari mana puasanya, Pol? Iya, yeah, ya, yeah, Ipul.
full di saya full di. Full semua, enggak ada batal. Alwi puasanya full, mantap. Iya. Di sini full juga. Oh, yusera, yusera. Enggak bolong-bolong puasa. Yusera. Sama aja. Adam. Ya Adam. Saya puasa aku 10 ji, kalau ada. Ide. My keeping 10 ji. Saya puasa aku 10 ji. Saya enggak ada pibatal saya. Siapa bikin kue lebaran? Sebeli. Oh, beli. Sendiri. Oh. Mau bikin sendiri. Bikin sendiri. Siapa yang bikin? Bapak. Coba lihat kan kana. Oh, Bapak Nyalu bikin kue lebaran sendiri. Mas seru mau video call sama Bapak Nyalu. Bu, coba lihat kan. Ini. Kerennya kue. Kita kasih lihat kan kak kuenya. Ini sahabat Alwi, ini bapak saya bikin kue sendiri untuk lebaran. Kue apa namanya, Pak? Tidak tahu juga kue apa. Enak kali. Ini pakai ayam apa tadi? Ayam pelekok. Ayam pelekok. Ayam opor. Kalau di sana ayam. Coba lihatkan ke anu tanda Pak, ayam tak. Coba kasih lihatkan ke ayam tak Bapak eh. Ayam tak kasih lihatkan Ki. Nah, lagi main lihat-lihatan ayam. Kita kasih lihatkan ke ayam tak. Di sini kita potong 5 ekor, Pak. Di sini kita potong 5 ekor. Pak, selamat lebaran ya, Pak. Review makanan. Coba muka review makanan tahu, Pak. Eh, di mobil dapat tambang di luar. Mana dapat tambang? Jadi oh, mobilnya. Sudah bagi itu kalau ada tambang. Iya, nanti rusak lagi jalanan depan dong. Enggak, itu lagi benerin. Enggak, jalanan. Lagi benerin. Itu justru benerin jalanan. Heeh, kan kemarin kirim duit buat benerin. Mobil tambang. Mobil tambang. Buat angkut pasir ya, Pak Blang? Buat angkut pasir toh? Bukan. Angkut tanah di tambang. Oh iya, tanah katanya. Iya, ambil tanah di tambang, beli tanah di tambang. Oh. Kan lagi diuruk itu rumahnya. Besar nih. Tuh, banyaknya. Ada berapa itu mobil? Banyak di situ tanah. Di depan rumah Mami, sudah ditimbun. Oh. Jadi, tapi anak-anak jangan ditimbun sampai datapnya. Sekolah lagi nih. Ditimbun sampai datapnya. Bapak sehat nggak, Bang? Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat dikit, Pak. Pak, sehat-sehat dikit. Mana? Ayam rica. Ini apa ini? Lontong. Ini gogos. Nah. Ini girapoti. Girapoti. Oh iya, Pak, gogos kok dibilang gitu ya, dibilang. Ini gogos. Iya, gogos kok. Apa? Gogos. Panjang-panjang loh. Oh. Gogos apa artinya, Wing? Gogos apa artinya? Oh, Mama Purkon, Minal Aidin Wal Faizin. Minal Aidin ya. Iya. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya bagaimana? Enggak kayak gitu. Iya. Ini menunya mamanya Purkon yang bikin tadi. Ini wah. Mana? Lihat ya. Pasti masakannya enak kalau udah Mama Purkon bikin makanan ini. Itu pegang terus? Tambahnya nanti mah bikin dulu ini.
Iya. Mama Furkan. Kita mau. Ya, kita mau coba bertelepon dengan ibunya Alwi dulu ya, karena bapaknya Alwi sudah, sekarang ibunya Alwi dulu. Iya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tanta. Assalamualaikum. Halo sobat Alwi, saya lagi telepon Mama Dela. Ada tape di situ? Mohon maaf lahir dan batin nah semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Senyumnya dulu nah, senyumnya. Senyum-senyum dulu. Muka di mana ke ini? Di mana Ki? Ada ribut sekali sama. Di mana lagi rame-rame? Di mana Ki ini mah? Di mana Ki? Masih ara Ki, masih ara Ki. Di mana Ki itu? Di mana Ki? Di mana Ki itu? Di bawah aku mau ngajak Tante Wati. Oh, yang ini. Oh. Kok tadi kan Tante Wati? Iya. Eh, rindu banget Tante Wati sama kamu. Halo, Bu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Halo. Heboh sekali. Halo. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya. Oh iya, halo. Oke sobat Alwi, kita mau nyobain nge-review ya. Mau nge-review makanannya, makanan lebaran dari rumahnya Emposan. Ini ada lontong. Tapi ini spesial buat kamu, karena kan kamu yang berlebaran, jadi dibuatkan. Di sini kita mau nge-review ini apa? Lontong ini tuh. Lontong. Terus Jakarta. Terus apa ini? Ayam geprek nek. Ini. Apa ini? Lontong kalau ini. Iya, lontong sama jigo. Ayam bercerita. Iya. Ini ayam bercerita. Ini apa ini? Sayur kah? Iya. Oh ya sayur. Sayur labu. 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 Iya. Ini ada kirapoti cake. Dengan ada kuenya, kue kirapoti cake. Ini ada kerupuk. Ini kerupuk dari Medan. Ya mana mau dimakan? Nah, ini. Oh ini. Anunya sambalnya enak. Airnya. Wah. Yang ini dia berasnya kayak itu. Iya, kalau di sana buras kayak gini. Lontongnya kita enggak bikin bentuknya, ada kayak nasi toh. Nasi ini. Kayak kotak. Oh iya. Sayurnya. Udah deh. Serem banget. Kenapa? Coba saya lagunya, Bang. Wih, enak juga deh. Gimana, Ming? Enak. Nah, pakai kerupuknya ini, Bang. Kerupuknya bisa sekali sobat lu. Dari Medan. Pokoknya jangan lupa nyoba. Mama, memang makan mah. Ayo dulu deh. Ya sahabat Alwi, kita makan anu lebaran lah. Makan lontong lebaran. Lontong lebaran. Opor. Ayam opor.
Lebaran sendirian walaupun gak ada orang tua tetap semangat buat sahabat Alwi. Kita juga di Jakarta punya orang tua, sob namanya Om Posan sama Kak Nadia. Jangan malu-malu ya, anggap orang tua sendiri. Pokoknya walaupun Lebaran tahun ini gak sama orang tua, kan 2 bulan yang lalu kan baru aja bapak mama semua keluarga datang ke sini toh. 2 bulan di Jakarta. Nanti tahun depan kita mudah-mudahan ada rezeki kita pulang ke kampung Alu ya. Yo. Berlebaran di sana. Ayam itu enak banget. Enak kalau nontonnya. Lagi ayamnya tuh banyak banget soalnya buat sakit buat kamu. Kita potong 5 ekor loh hari ini. Iya. Enak ya. Akhirnya Om bisa merasakan euforia Lebaran sama Alwi dan Iwa. Tadi Om bangun, tadi sebenarnya pagi-pagi Om bangunin kalian kan? Iya. Om bangunin, terus habis itu untuk berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri, sholat Id. Nah, setelah itu mereka pergi sholat Id, ternyata Om Posan ketiduran lagi. Bangun-bangun tidur, udah selesai sholat Id. Udah ada makanan di meja, dimasakin mama sama opung. Mantap, makan. Enak kali. Gimana, Pak? Enak, Pak. Enak, Pak. Mah. Enak banget. Ini lontong buatan kamu sama Pu ya? Iya. Gembel. Luar biasa. Kita di sini semuanya mensupport Alu dan Iwa biar merasakan euforia berlebaran. Karena kami tidak berlebaran, jadi kami hanya bisa mensupport. Agama kami kan berbeda, tapi kami tetap mendukung, ya, tetap toleransi beragama harus dikedepankan. Malah enak kan, saya bisa ngerasain ketupat Lebaran, lontong Lebaran, opor Lebaran, wah mantap. Makan Pak. Apa makan Bung? Bung makan Bung. You can breakfast there. Oh, ambil bangku yang merah. Popong juga bilang dong, minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri. Kalau Popong bukan sahabat Alwi, Popong Alwi. Nama lagi, Wi. Iya, Bung. Jadi kita rencana ini Lebaran ini kita kemana nih? Hotel. Kemana? Hotel. Ke hotel. Oke. Boleh. Ya. Gimana ya, Wak? Kita nginep di hotel aja ya? Yuk. Ayo. Kan sholat Id udah. Ya kan? Puasa full 1 bulan. Wah, kok kan sama saudara-saudaranya dia muter-muter. Jadi kita ke hotel aja. Berenang, bisa berenang kan? Apa main-main, ya kan? Kita menginap 1 malam ya? Oh You can sit there. Kimi, you can you sit, can there, sit there. For breakfast, come on. No, thank you. You can breakfast it together. Ayo, makan food. Iya, makan berarti. Ayo kita makan food dulu. Kalau ayam ready. Kalau ayam ready. Aku sudah makan, yes. Ya, dekat Kak Iwa. Tambah Iwa, Iwa. Ya, makan dulu. Mama ambil. Pak. Ini gimana, Pak? Lontongnya, ya? Lontong. Aku mau lontongin gini. Oh iya, ntar habis ini. No, later. Ayo nambah ayam, nggak? Ini ada. Ada. No, no, only one. No. One is not a good one. Sedikit. Tapi sedikit enggak betul. Little bit aja gitu. Ya, sedikit aja gitu.
Oke, kita udah selesai makan-makan lebaran menemani Aliansyah dan juga Iwa. Tapi Iwa lagi ganti baju ya? Iya, ganti baju. Iya, ganti baju. Oke. Awi mau bilang apa? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir dan batin. Cocok. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga ya. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau Aksen Entertainment ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin, dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa subscribe Aksen Entertainment. Cocok.